Kiai Haji Muhammad Yahya dikenal sebagai ulama tasawuf yang lembut dan menyamudra ilmunya. Namun, jika berhadapan dengan pasukan penjajah, beliau siap berada di garis depan demi memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kiai Muhammad Yahya lahir pada 1903 di Jetis, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dari pasangan Kiai Koribun dan Nyai Sarmi. Keluarga ini tersambung silsilahnya dengan Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dan Raden Sahid Sunan Kalijogo. Sejak kanak-kanak, Kiai Yahya sudah mendapat kelimpahan pendidikan ilmu agama dari keluarga. Beliau generasi ketiga yang mengampu pondok pesantren Miftahul Huda Malang. Bukan hanya pendidikan agama, Kiai Yahya juga mendapat warisan sikap cinta tanah air dan tekad membela negara. Pada zaman penjajahan, pesantren Miftahul Huda menjadi markas tentara Hizbullah. Pesantren Gading dianggap sebagai zona netral oleh Belanda. Kondisi ini dimanfaatkan Kiai Yahya untuk melakukan taktik serangan secara halus, seperti menjadi intelijen bagi para pejuang Republik, menyiapkan suplai amunisi dan logistik peperangan, dan hal-hal lain untuk menelikung pihak Belanda. Dalam sejumlah operasi penyerangan ke markas Belanda, Kiai Yahya ikut turun gelanggang, maju ke medan perang. Di antara perang yang beliau ikuti adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Berdasar catatan kesaksian Komandan Gerilya Pasukan Garuda Merah, Kompi 1 Batalion 1 Resimen 33 Untung Suropati, Kiai Yahya ikut dalam pertempuran dengan Front Gubeng Vladek bentukan Belanda di Surabaya. Kiai Yahya juga ikut bertempur dalam Perang Kemerdekaan sejak Kota Malang jatuh ke tangan Belanda pada 1948. Saat itu markas gerilya pasukan ini terletak di lereng Gunung Kawi, Desa Sumber Bendo. Berdasar banyak kesaksian, Kiai Yahya menjadi salah satu kunci suksesnya perang gerilya kala itu. Sebab beliau cerdas dalam mengelabui musuh dan dikenal kebal peluru dan senjata. Perjuangan membela tanah air dilakukan Kiai Yahya sampai tuntas. Beliau sempat merasakan udara kemerdekaan yang telah diperjuangkannya bersama para santri, pejuang, dan seluruh rakyat Indonesia. Kiai Muhammad Yahya berpulang pada 4 Syawal 1392 Hijriah atau bertepatan dengan 23 November 1971. Beliau dimakamkan di samping kanan mihrab Masjid Baitur Rahman di dalam kompleks pondok pesantren Gading, Malang. Kepergian Kiai Muhammad Yahya adalah duka mendalam bagi Republik Indonesia. Sebab beliau adalah pribadi yang utuh sebagai ulama penerus Nabi dan pejuang pembela negeri.